Kesiapan penanggulangan bencana di Kalimantan Utara memang harus segera dilakukan guna penanggulangan potensi bencana dampak dari cuaca yang mulai tak menentu di Kaltara akhir-akhir ini. Kepala Balai Meteorologi dan Klimatologi Tanjung Harapan Kabupaten Bulungan, Muhammad Sulam Hilmi menjelaskan secara klimatologis, Kaltara akan mengalami masa puncak kemarau pada Maret 2021 ini. Namun karena terjadi fenomena La Nina serta gelombang massa udara dari Asia menuju Kalimantan yang masuk melalui sebagian daerah di Kaltara, membuat tingginya perkembangan hujan yang masuk. Menangkap apa yang disampaikan Pak Wagub ya, normally ya, secara klimatologisnya ini adalah musim kemarau di sini ya. Namun dengan adanya dampak apa fenomena La Nina ya, terus tingginya gelombang massa udara dari daratan Asia, monsun Asia menuju Kalimantan ya, menuju Indonesia, ini yang menyebabkan tingginya perkembangan awan-awan hujan di Indonesia khususnya Kalimantan. Muhammad Sulam Hilmi memperkirakan kedua fenomena ini akan berlangsung hingga bulan Mei 2021, sehingga pemerintah dan pihak terkait lainnya perlu mempersiapkan penanggulangan bencana dari dampak fenomena ini. Tim Liputan Kaltim Tara TV melaporkan.